Masalah di situ. Enggak, mulai begini, gua dengar kelar itu mulai.
Lari ke depan. Melihat dari paling pertama terakhir deh. Saya tahu kalau teman-teman stop balang dia. Stop teman-teman urusan. Ngapain? Hanya ada dua kemungkinan, ya. Moni mabuk dola orang atau orang mabuk yang lewat dola pemoni. Cuma dua kemungkinan. Kalau di saat Moni minum di depan jalan, hanya dua kemungkinan. Moni mabuk dola orang yang lewat, ya. Atau orang yang mabuk lewat bakang bupa Moni. Jadi lebih baik kalau seandainya Moni mau minum, minum di rumah, ya. Jam 12 pulang. Karena apa? Mengganggu mata tangga. Don? Kecuali kalau mau pengen minum sendiri sampai pagi, pintu naik puncak kelabat. Naik puncak kelabat, bawa satu gelong minuman, minum sendiri di sana. Hanya dua yang mau jadi penganan. Setan mau masuk atau mau jatuh dalam jurang. Cuma itu. Tapi kalau saya pilih, jangan pakai apa sekali. Belum jalan umur di kampus ini. Pulang. Oh, enggak. Apa kali yang mau jalan? Belum beringan, tapi kasih itu dia. Masuk kali sebelah. Hah? Kau nak belajar apa? Orang pasti ngomong ini. Bisa pulang sana? Ini respon di rumah sini, kamu tidur sana. Ganggu saja ngomong di sini. Bisa pulang di sana lagi. Kamu ada HP? Kebanyakan tidak mematuhi protokol COVID. Dari tim selalu mengimbau tetap adanya protokol COVID dan untuk mengarahkan untuk kembali ke rumah masing-masing.
ini. Batulnya nggak lama. Kalau itu orang Belanda kontaknya. Slap. Nah, dia bagaimana? Dia bagaimana? Ambil lapan, lapan. Ini dia, ini dia. Duduk jadi otot. Nggak apa-apa. Orang baru buat konak, anak kamu orang biasa. Hei, turun aja dong. Mana boleh rumah bawah itu, bro?